pelayanan transaksi yang dilakukan oleh pihak perbankan masih tetap berlanjut, kendati dalam masa pandemi COVID-19. Setiap nasabah yang datang diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta diperiksa suhu tubuhnya. Pembatasan jumlah juga dilakukan oleh pihak Bank BRI Kapten Arifai dengan mengurangi kapasitas tempat layanan sebesar 50% setiap harinya. Karyawan yang bertugas juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku sesuai dengan arahan Satgas COVID-19. Jadi untuk melayani itu otomatis kita walaupun kondisi COVID kami harus tetap melayani. Nah, pada saat melayani itu kami melakukan mengikuti ketentuan-ketentuan prokes yang berlaku. Jadi kalau misalkan ada orang datang, pertama dia harus memakai masker minimal. Masker, ya kan? Boleh ditambah face shield atau glove, sarung tangan. Nah, terus yang bersangkutan itu cuci tangan. Kami sudah menyediakan di bawah cuci tangannya, nanti ditunjukkan oleh Bu Santi. Lalu setelah cuci tangan, itu diukur suhu. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona, menuju Sumsel bangkit, Sumsel adaptasi kebiasaan baru, Indonesia maju. Tim Liputan, Sriwijaya TV.